Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan menggunakan bab T10 ini yang berharga RM4.90 ketika saya membelinya, kita akan membuat sedikit modifikasi dan jadikan ia sebagai flow lamp atau lampu lantai yang mempunyai pelbagai variasi warna yang menarik. Kegunaan asal bab T10 ini adalah untuk lampu kecil pada headlamp kita. Biasanya digunakan ketika hujan renyai, mendung ataupun waktu senja. Tetapi oleh kerana lampu ni menggunakan agak sedikit power dan cahayanya agak terang, saya akan membuat modifikasi dan jadikan ia sebagai lampu lantai atau flow lamp. Jom kita saksikan. Mula-mula kita buka cover lampu ini dengan tekan ke depan dan tarik perlahan ke bawah. Pastikan tidak terlalu kasar ya, kerana bimbang klip plastik ini akan patah, terutama pada yang menggunakan kenderaan klasik seperti saya. Oleh kerana bab T10 ini jenis LED, pemasangan power perlulah mengikut polariti negatif dan positif dengan betul. Kita akan menggunakan car test pen ini untuk mengenal pasti posisi power negatif dan positif dari room lamp ini. Sepit pada mana-mana bahagian body ground atau negatif. Cabut bab room lamp. Dan buat begini. Okey, begitu ya. Sekarang kita dah tahu di mana positif dan di mana negatif pada rear view mirror ini atau room lamp. Untuk pengetahuan anda, switch pada room lamp ini mengawal power ground atau negatif. Okey, jom kita tanggalkan rear view mirror ini pula. Buka 3 skru ini dan cabut connector. Proses ini berlainan dan ianya bergantung kepada kenderaan yang anda miliki. Ada pelbagai cara untuk tap wire kepada room lamp ini. Saya menggunakan kabel silikon 20AWG atau singkatan bagi American Wire Gauge. Seterusnya kita akan membuat penyambungan wire pada room lamp seperti ini. Pastikan bahagian besi ini dikikis terlebih dahulu dan letakkan sedikit solder lead agar proses solder wire menjadi lebih mudah. Periksa hasil kerja dan itu dia, bahagian ini sudah siap. Ada dua cara untuk penyambungan bab ini. Yang pertama, kita boleh gunakan soket yang sudah siap wire seperti ini. Hanya cucuk dan ready. Atau dengan cara solder wire pada kaki bab. Pastikan polariti negatif dan positif pada posisi yang betul. Dan selepas solder, jangan lupa tampalkan seletip agar tiada kebocoran elektrik, tidur malam lebih selesa. Jangan marah ya. Dan sekarang kita akan membuat sedikit wiring dari room lamp ke bawah dashboard. Kita akan tanggalkan glove box agar kerja-kerja menjadi lebih mudah. Buka cover pilar bawah. Tarik getah ini sehingga ke atas. Dan kita akan tanggalkan cover pillar tepi ini pula. Itu dia. Cantik. Okey. Kita akan lekatkan masking tape pada wire ini untuk memudahkan proses menarik wire melalui dashboard. Okey. Anda boleh gunakan alat bantuan seperti batang ini ya untuk masukkan wire melalui dashboard. Dan terus tarik. Kita akan tarik wire sehingga ke room lamp ini. Masukkan wire ke dalam cover bumbung dan akan keluar melalui lubang ini. Okey. Stripkan hujung wire negatif dan positif bertujuan untuk kita sambungkan pada bongkah penyambung ini. Ada pelbagai cara sebenarnya untuk sambung soket. Kita boleh gunakan konektor brush seperti ini. Tapi kali ini saya akan gunakan bongkah penyambung seperti ini. Kita gunakan soket atau bongkah penyambung ini bertujuan untuk memudahkan proses penyelenggaraan di masa akan datang atau pada bila-bila masa saja. Okey, kita letakkan dulu di sini. Masukkan wire ke dalam cover bumbung. Dan kita akan tutup cover pillar seperti ini. Tutupkan semula getah. Okey, kita kemaskan semua. Cantik. Itu dia. Nampak dah kemas ya.
kerja-kerja wiring sudah siap. Dengan teknik yang sama menggunakan bongkar penyambung, kita akan letakkan di bahagian bawah dashboard. Bertujuan untuk penyambungan bab T10 yang telah kita sediakan tadi. Okey, itu dia. Okey, sekarang kita sambungkan LED yang telah kita sediakan tadi. Ikat semula skru bongkar penyambung. Ya, kuat eh kita ikat. Bagus. Bagi pemasangan semula room lamp atau rear view mirror ini, pastikan anda memasang bongkar penyambung terlebih dahulu sebelum mencucuk soket pada rear view mirror ini. Ya, soket ni eh. Kerana soket ni ada live 12 volt. Seperti yang saya katakan tadi eh sebelum ni, switch pada room lamp ini mengawal ground ataupun negatif. Okey, kita test dulu. Tu dia, menyala eh. Okey, cantik. Kita lihat pula di bawah, test switch. Okey, LED pun menyala dengan sempurna. Sediakan wire seperti ini eh, satu set sekali dengan bongkar penyambung. Masukkan ke dalam dashboard. Ini bertujuan untuk pasang LED sebelah pemandu pula. Seperti biasa di bawah dashboard lah. Strip wire macam ni. Okey, kita cuma perlu tapkan pada bongkar penyambung yang sedia ada. Inilah hasil penyambungannya. Kemudian kita sambungkan bongkar penyambung ini dengan bab sebelah pemandu pula. Okey, jom kita cuba onkan switch room lamp. Okey, menyala. Cantik. Dan kita akan cuba pula letak switch pada posisi door. Okey, cuba tutup pintu. Okey, lampu terpadam, buka pintu, lampu menyala. Itu dia. Baiklah, untuk posisi peletakan bab terpulang kepada anda dan kreativiti anda ya. Anda nak sorokkan bab di mana? Saya cuma letakkan di sini dan ikat menggunakan cable tie saja. Untuk lebih meyakinkan, kita test lagi. Okey, tu dia. Sekarang kemaskan dashboard anda, pasang semula glove box, pasang cover room lamp. Alright. Sekarang masa untuk kita cuba eksperimen dengan remote ni eh. Jom kita lihat warna apa yang ada pada LED ni. Hijau ada. Apa ni, warna purple pun ada. Warna coklat pun ada. Pada yang suka karaoke tu, bolehlah pasang lampu bertukar-tukar warna seperti ini. Ianya terpulang pada keselesaan anda, asalkan tidak mengganggu penglihatan ketika memandu. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jika anda sukakan video ini, sila klik button like. Dan kepada anda yang baru saja menemui channel ini, jangan lupa untuk tonton video-video sebelum ini. Dan juga klik button subscribe untuk mengikuti projek-projek yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye-bye.